Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Kali ini kita akan mereview grafik PES 2013 versi AFF Suzuki Cup dari DSS69 Project. Berikut tampilannya. Dan ini tampilan sebelum kita rubah ke versi DSS69. Sebelum kita lanjut, baiknya kita backup dulu untuk seluruh folder lama kita, yaitu folder img dt05 garis bawah e titik img dan dt06 garis bawah e titik img, karena jika kemungkinan tidak terlalu suka untuk grafik berikut atau bosan, bisa mengganti dengan grafik yang lama. Kemudian kita ekstrak file hasil downloadan kita. Kita ganti namanya yang sebelumnya AFF garis miring nomor, kita ganti atau kita ubah dengan nama Unamed garis bawah nomor. Kita rubah, kita mulai dari DT05 garis bawah e titik img. Kita rubah semua namanya dari AFF menjadi Unamed. Lalu kita kopikan untuk file-file tadi, kita pindahkan ke folder Pro Evolution Soccer Kitsel per 13, kemudian PES Edit, kemudian IMG, kemudian DT05.img. Kita pastikan di situ. Kemudian cara yang sama kita ubah juga nama AFF di folder dt06.img, lalu kita pindahkan ke folder dt06img di folder instalan kita. Never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. Terakhir, kita pindahkan juga hasil downloadan kita untuk IMG. Kita
pindahkan ke folder instalan kita dengan folder img seperti pada video berikut. Jangan lupa kembali untuk like and subscribe dan share video ini agar teman-teman sekalian update untuk trik dan tutorial PES 2013 terbaru. Next, pada kesempatan berikutnya kita akan update PES untuk timnas peserta negara-negara AFF dari kit atau jersey, face, dan yang lain. Karena ini masih dalam proses, mohon untuk bersabar, tetap pantengin terus untuk channel ini agar dapat updatean terbaru. Untuk link download kita sertakan di deskripsi. Boleh untuk yang versi DSS69 project atau yang sudah diganti dengan Unamed di link yang bawah. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi. See you next time. Sampai jumpa lagi di updatean berikutnya.